Berita tengah hari, kami mulakan dengan perkembangan banjir di tiga negeri. Lebih 12,000 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 66 pusat pemindahan sementara PPS di Sabah, Pahang dan Johor. Di Sabah, daerah Kota Marudu paling teruk terjejas dengan pembukaan 12 PPS setelah penduduk terkesan melonjak kepada lebih 7,000 orang. Perincian semasa, kita terus saja bersama Serina Olivia Chong yang kini berada di Dewan SMK Tandik. Serina, teruskan. Daerah Kota Marudu adalah daerah paling teruk terjejas dengan jumlah penduduk yang ditempatkan di 12 pusat pemindahan sementara banjir meningkat hingga 7,358 orang berdasarkan laporan rasmi Perkembangan Harian Bencana Negeri dikeluarkan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sabah setakat 8 pagi tadi. Bagaimanapun tinjauan kami di beberapa kawasan yang dilaporkan dinaiki banjir sebelum ini telah surut termasuk sungai dan jalan-jalan utama yang dilaporkan terputus tidak boleh dilalui kerana dinaiki air sebelum ini. Bersama kami pegawai daerah Kota Marudu, Alexander Yong. Terima kasih Tuan. Apakah maklumat terkini yang boleh Tuan kongsikan? Setakat ini kedua-dua sungai, Sungai Bandau dan Sungai Bongkon sudah surut dan pasukan keselamatan dalam meninjau ke kawasan yang terlibat dengan banjir didapati selamat untuk kembali ke rumah masing-masing dan saya telah keluarkan arahan penutupan semua PPS pada hari ini yaitu sekitar jam 2 petang. Maknanya Tuan, kita akan isytiharkan penutupan PPS. Tuan, mungkin apa nasihat Tuan kepada penduduk yang akan balik ke rumah masing-masing ni sekiranya ada keperluan yang mereka ingin laporkan kepada pihak Tuan? Ya, saya nasihatkan kepada semua mangsa yang terkesan dengan banjir supaya mematuhi segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak keselamatan supaya keadaan akan berjalan dengan lancar dan dijangkakan juga sebelum mereka pulang ini akan dibekalkan bakul makanan untuk setiap KIR. Baik, terima kasih kepada Tuan Alexander atas perkongsian maklumat terkini berhubung situasi banjir di Kota Marudu. Ikuti berita RTM untuk maklumat semasa dan terkini.